Hello, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, ada Jeffrey Dean. So, dalam minggu ni, kita takkan ada reaction macam biasa. Jadinya, sebab minggu ni aku agak pack sikit. Minggu ni aku just nak share je barang yang aku guna untuk memudahkan kerja aku sebagai wedding videographer kan. And barang ni ialah ND filter. Apa benda yang difilter ni kan? Bahasa pasarnya adalah cermin mata hitam untuk korang punya lens lah, untuk korang punya kamera. Sebab dia boleh kawal cahaya yang masuk dalam kamera korang. ND filter ni pula ada banyak jenis. Dia ada yang fixed ND. Fixed ND tu maknanya dia punya tahap gelap dia tu macam 4 stop, 8 stop macam tu lah. Tapi yang aku guna ni adalah variable ND. Maknanya dia punya ND ni boleh terang, boleh gelap. So, benda ni quite handy lah. Sebab aku buat wedding kan. Wedding banyak exposure yang berubah. So, aku tak ada masa nak tukar-tukar ND filter yang lain-lain. Jadi aku terus beli yang variable terus, yang boleh laraskan. Soalannya, perlu ke ND filter ni korang beli? Sebab rasanya boleh je control korang punya exposure tu macam biasa kan, walaupun tanpa pakai ND filter ni. Aku bagi korang situation outdoor lah. Cahaya matahari tu sangat sangat kuat lah. Jadi walaupun korang gunakan ISO paling rendah, ISO 100, mesti korang tak boleh dapat exposure yang tepat lah. Maknanya akan overexpose. Macam contoh kalau korang nak gunakan lens yang boleh buka aperture yang besar, maknanya 1.8 ke bawah, 1.4 macam tu. Bukaan yang sebesar tu, korang pun cahaya masuk banyak. Jadi setakat potong dengan ISO takkan jadi lah. Kita boleh nak tackle balik pakai shutter speed. Maknanya kita naikkan shutter speed tu jadi macam contoh shutter speed 4000 kan. Benda tu boleh, tak ada masalah pun. Cuma korang takkan dapat motion blur yang sedap ditengok macam tu lah. Videografi dia ada istilah double frame rate. Maksudnya kalau korang shoot 24 frame per second, maknanya 24 fps, korang punya shutter speed perlu double. Shutter speed korang kena 1/50 macam tu lah. Kalau korang shoot 50 frame per second, korang punya shutter speed pula kena double lah, kena 100. Sama juga kalau korang shoot 100 frame per second, kena double juga korang punya shutter speed tu, jadikan 200 frame per second. Jadinya aku tak tahu macam nak jelaskan benda ni, tapi korang boleh tengok lah bezanya antara aku shoot 24 fps dengan shutter speed 50. Satu lagi ni aku tunjukkan, aku shoot 24 fps dengan shutter speed 4000. So nampak dia punya beza dari segi motion blur yang kita dapat tu. Dia tak adalah nampak macam ada jari kita terlebih tu. Kita dah terbiasa tengok motion blur yang halus macam tu. Jadi tiba-tiba bila nampak macam benda ni sebatang-sebatang, jadi pelik. Korang boleh juga kawal exposure korang dengan cara tukar orang punya f-stop kan. Maknanya aperture korang boleh lah buat aperture kecil macam f10 macam tu lah, untuk outdoor f10 ke f12 macam tu. Tapi korang tak dapat subject separation yang baik lah. Maknanya korang tak dapat blur bokeh belakang tu yang halus lah kat belakang tu berbanding dengan aperture f2 ke bawah. Dengan cara kecilkan aperture bukan pilihan yang terbaik lah. So adakah korang betul-betul perlukan benda ni? Balik semula kat korang. Adakah korang punya feel tu perlukan benda ni? Kalau untuk fotografi tak apa, sebab dia tak bergerak, jadinya tak ada movement. Jadi bila tak ada movement, tak adalah motion blur. Jadi korang boleh je lah kawal exposure korang gunakan shutter speed. Tapi kalau untuk videographer, yes, kita ada istilah double frame rate yang aku cakap tadi tu. Kalau korang bekerja dalam bidang wedding videografi macam aku juga, aku sarankan korang untuk beli variable lah. Maknanya yang boleh laras. So korang tak adalah macam nak kena swap, tukar. Macam benda tu lambat lah. Lambat. Korang nak kerja moment lagi, nak apa lagi, lambat lah. Benda ni pun korang boleh attach macam korang punya creative filter kan dekat belakang dia. So korang boleh guna je double lah. Maknanya creative filter korang boleh pakai dengan ND ni pun korang boleh pakai. Dan kalau korang nak beli benda ni,
aku lupa aku beli kat mana. Tapi aku ni try cari balik lah aku beli benda ni kat mana. Nanti link aku letak dekat description bawah, so korang boleh klik je lah link kat situ. Okay, dan untuk korang yang tengah cari wedding videography team untuk wedding tahun ni 2021 dan juga 2022, korang boleh je pergi dekat 21film.com ataupun korang klik dekat link description bawah tu kat situ, dan korang boleh dapatkan semua info tentang kita orang lah. Boleh tanya apa-apa soalan dekat admin tu. Dan itu je video untuk hari ni. Harap korang belajar sesuatu. Jangan lupa pakai mask, pakai hand sanitizer, buatlah social distancing. Dan jangan lupa bersenam, amalkan gaya hidup sihat. Dan harap korang belajar sesuatu hari ni. Bye. Kau terlihat sendu kala malam itu, ingin ku bertanya tentang. Okay, kembali lagi bersama aku.